Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Kevin Sebastian. Nah, pagi ini saya sedang berada di agen bis malam Cilengsi. Hari ini hari Minggu, tanggal 1 Mei 2022. Ini jam 5:45 pagi. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju timur, tepatnya ke Klaten, Jawa Tengah. Saya mau naik Spiro Tunggajaya. Nah, hari ini saya ikut yang rute 05-nya, dapat yang Motra, teman-teman. Hari ini bertugas mengisi rute 05 Cilengsi Klaten Jogja. Nah, nanti gimana keseruan perjalanannya? Yuk langsung saja disimak videonya hingga tuntas ya, teman-teman. Ini jam 5:45. Sudah terlihat aktivitas masyarakat di sini ya. Ke sana itu ke arah pasar Cilengsi. Ya, ini yang berjualan sudah mulai membuka lapaknya. Rata-rata sudah hilal lebarannya kelihatan nih, menjual ketupat. Aduh, kangen deh, udah mau lebaran. Kalau nggak dirubah di rute 5 hari ini tanggal 1. Oh ya, dipastikan Pak ya. Kurang suci dong. Jalan
misalkan kita mau ambil agen Cipinong. Stok receh sih aman ora. Sampai mana? Bangunan ngomong atusan. Agen Flyover Cipinong. Terpantau masih sepi. Waduh, penumpangnya banyak banget. Jam 6:33. Ini kita masuk Terminal Jati Jajar. Penumpang H-1 Lebaran. Malam takbiran nih teman-teman. Masih ramai. Ini kita berangkat meninggalkan Terminal Jati Jajar.
Timbang mlaku samar ale opo-opo kowe, Bu. Alhamdulillah kebak. Kebusan-busan. Motra ini semalam dia dari Jogja itu jalan jam 12 siang, terus dia lewat Pantura kosong ke Jakarta, terus semalam sampai Jakarta itu jam 1 malam. Ini langsung putar balik lagi ini siang atau pagi, karena mengingat penumpang dari barat itu masih banyak ya. Amin satu lebaran ini. Biasa ya, yang skane-skane kayak gitu ya, Mas. Apa ya? Iya, ngeri ya makannya. Wah, pelayamanya kena langsung. Beli setahun, apa ya? Nanti sih, di dunia sing di sing, sing awi. Persiapan kita mau ambil penumpang di agen pasar bu. Abis lebaran ke Jogja ya?
kelas. Priority.
jalur ke arah sumringah dia mau pray besok. Jam 10 lebih 2 menit. Ini kita nyolar di rest area KM102. Ini yang di bagian kanan ya teman-teman, yang one way di jalur kanan. Karena tadi yang 57-nya ditutup. Jadi kita nyolar di KM102. Teman-teman, ini ada yang baru masuk, STJ Las Samba 003 seri E. Biasanya nggak tahu kalau sekarang jalan apa, Sutiro Tunggajaya Las Samba. Ini yang Sinarjaya 29RC 22RC. Bayar pengennya bayar. Untuk penumpang ya, untuk penumpang. Prio, prio, prio. Palimanan, Palimanan. Tapi ini aku kan loro loh, ini mantan ini sejumpe bareng kok gitu. Bumi ayu loh, mereka ada data dua bapak, inggir ke pinggir jalan, karena pembeli sang kali bangga ya. Gak hadrem jazz, mapan jiwi-jiwi, wong loro, ini cekabek. Jam berapa kan jam 5 kanci kan ini lebih adus ya. Oh terasa adus itu loh, nggak adusnya double lagi ya loh. Oh yang mulia sepuluhannya kok gak ada pikiran gue loh, santai jam santai loh. Nah aku limang dino lah motor itu lagi kan banyak mau bikin yang tampilan aku loh, motor itu terus sudah tak coba harus mangkat di ranah coba mulai ya lagi tak pasalnya kena yang mau bokor tak kayak satu sih. Mas, tolong itu nanti mobilnya diurusin ya, habisin ya. Oh iya, iya mas. Satu yang gede. Ya, ada yang gede. Ya, kalau rumahnya satu, kamu bagi bisa lagi satu, yuk. Nah, serpengnya mau beli mobil ini. Halo, kok? Ya, harus makan rambut, tapi jam nomor lagi selatan lo lah. Ya, iya, gue aku itu. Gila, cuma gudangnya lah enak, karena memang selang naruh. Orang tak berbual buat guys. Kenapa kamu? 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 Ngeri lo. Kalau siang masih
malam. Eh, tengah gitu ya. Mati bisa tangguh. Wah, gue wani-wani deh. Ya, apa-apa. Kayak Ini masih jalan, Mas? Gue deh. Enggak. Oh, udah enggak. Balam sekarang motornya motor bingung ya. Motor bingung ya. Terus sekarang kan. Dan kayak tekan netan ya opo ya. Buka yo. Tadi buka bertahap yo kulon yo. Ayo sambil bang, sambil bang. Tapi kita masih bisa masuk tol, kan? Masih. Masih berapa sih? Timur. Jadi lo kene ngopo jagane iki. Wis barat e kok. Mulai kudu. Lho 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 lho. Bayaran wis mosek. Yo yo, sopir lan gostrek yo tak potong gaji. Lah kae ngaino e. Ora sugih Mas. Struk. Kasih Mas ya. Drok sih. Cek golongannya. Mas, mukanya kayak hitam banget, Mas. Capek lu. Coba. Lagi. Motor lu gede ya, motor lu gede. Masih buat kan kira-kira Mas. Aku harap mati, Mas. Berkali. Terus pulang-pulang deh, harap gue atau gini. Mungkin. Mungkin. Pokoknya lo mobil. Oh, ayo. Kok, sangat-sangat. RK tapi. Ayo, RK 8 tuh ya. Jibon. Jibon Sarai Manu Klimpon. Eh, Jibon ini lah. Eh, gue pengen ini malah layar mulai Bogor. Tentang nih, kosong. Ini kanan, kanan, kanan nih. Kosong gak ya? Kosong, mas. Wah, alah. Waduh. Dikora, jadi kamoran ya. Pukul 12.05 perjalanan saya naik STC 078 Motra tiba di rumah makan Kedung Roso Tanjung Brebes. Di sini kita berhenti untuk istirahat servis makan, teman-teman. Dan bagi teman-teman dan penumpang yang sedang menjalankan ibadah puasa, servis makannya bisa dibawa pulang, dibungkus. Atau yang tidak berpuasa bisa makan di tempat. Ini kelihatannya banyak yang berpuasa ya. Karena ini puasa hari terakhir. Jadinya
servis makannya pada dibungkus pakai nasi kotak. Di sini menggunakan sosis Mercy 1626 yang new generation. Ini dilengkapi dengan strap batas antara ruang pengemudi dan kabin penumpang. Oke, di sini dilengkapi dengan dua LCD TV, teman-teman. Ini di bagian belakang dan di bagian tengah untuk audio TV. Ini untuk loper AC-nya. Ya, untuk bagasi kabinnya seperti ini ya, teman-teman. Ini menggunakan bagasi kabin yang model tertutup. Mari kita lihat. Ya, seperti ini dia. Dilengkapi dengan speaker di dalamnya. Legroomnya seperti ini ya, untuk ukuran 30 seat nyaman dan longgar. Oh, jos pokoknya. Untuk seatnya ini pakai buatan Aldila, dilengkapi dengan selimut bed cover, lalu ada handrest, reclining seat, sama leg rest atau sandaran kaki. Ini dia teman-teman untuk seatnya ya. Ini dia baliknya. Mari kita lihat. Seperti ini dia baliknya. Karena saya juga sedang berpuasa, jadi saya tidak makan, teman-teman. Nanti mungkin kupon servis makannya saya tukarkan dengan nasi kotak. Sekarang kita lihat bis-bis aja yuk yang ada di rumah makan Kedung Rosso pada siang hari ini. Seperti ini keadaannya. Itu ada Rosalia Indah SHD 119, 2 unit Armada Kramat Jati Pariwisata. Lalu ini ada STC Jimon. Dan ini STC yang sedang rusak di unitnya. Aktara, Plimpton, Sarai, sama Dea Salam. Sisanya itu Ramayana, seri F1 sama seri H. Itu yang angkatan pagi dari Jakarta. Ada 3 unit. Entah yang satu lagi ngisi seri apa ya. Ini baru masuk teman-teman, STC Amankora. Ini unit yang baru rilis dari Karoseri Laksana. Wah, yang bawa Mas Tekad loh. Amankora. Unit STJ yang masih fresh from Karoseri. Spiro Tunggajaya Amankora Ribbon. Di sana gedung rumah makannya untuk PO Santika.
Ini ada yang baru masuk teman-teman, STJ Sankara. Wah, boys pol ini. Sankara baru masuk. Masuk lagi teman-teman, STJ 024 Destroy. Itu kelihatannya Sarai sedang dikerjakan teman-teman. Ada mekanik dari Mercy. Sarai. Wih, sindor yang baru nih, Janisari. Lingkar. Masih ditutup.
mungkin habis lebaran. Aku penasaran yang itu. Woi, bantuan itu mulai. Penasarannya sing Pekanbaru Pacitan Aneka masih jalan itu.
Tulis saya merdeka kan tadi? Oh, semburin. Perjuanganmu melebihi dari segala apapun, Jon. Iya, Pak. Nah, ya kowe boto ning dalane wis aku wong iso nglakoni. Botane dalane aku ya ora neras. Lah iya. Lah iya. Botane premine apa berarti? Wah, tenang. Kowe kan bener-bener super bis malam, Jon. Tidak mana bodoh pokoknya. Ora iki mau bar ngebel Tony mau. Tony mang tak kabari ya to sesuk wong pertama sing tak video kok anggo ambek koko anggo karo keluarga. Wis karo njaluk wong kepiro? Wong keloro apa wong ketelu? Tak mone. Ya sing tak video kok. Karo wis oke, depan mas, depan, penggung, persiapan, penggung salahnya orang salahnya orang manut aku manut aku ya cukup enak orangnya mau miso-miso ataupun Gitu. Itu tak boleh dulu, disitu. Oh, ini gak, soalnya
Di Prambanan mobilnya. Di Prambanan. Di Prambanan bro. Mobilnya. Oh, gua terminal kelar ya. Turun 6, bisa 5. Oke. Jadi sebelah rek, sebelah kanan rek residen. Rada garing, Bos. Pukul 16.56 perjalanan saya naik Sutiro Tunggajaya Motra akhirnya tiba dengan selamat di Klaten, Jawa Tengah. Ini bis kebetulan terakhir di Terminal Klaten, jadi tidak ke Jogja teman-teman. Ini langsung parkir ke garasi Klaten dan penumpangnya di transit ke Banua. Oke teman-teman, perjalanannya cukup seru, tidak terlalu parah ya macetnya di Hamin satu lebaran ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau teman-teman suka dengan video ini, untuk selalu membantu dukungan terhadap channel saya Kevin Sebastian atau Kevin Sebastian dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Saya Kevin Sebastian, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video perjalanan saya berikutnya. Bye-bye.